Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pegawai YouTube. Hari ini kebetulan adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Jadi tadi pagi sudah dilaksanakan sholat id, kemudian langsung disambung dengan penyembelian hewan kurban. Dan kali ini saya akan menuju ke pasar untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi seleb daging pasca penyembelian kurban langsung ya di hari-hari. Oke, cekidot. Kondisi masih normal ya, kita lihat besok.
nomor antrian. Keesokan harinya. Kata bohongnya rek yang nge-lap rek. Awanen tang ini. Posisi 112. Download nomornya. Okay.